Tidak lama lagi, tepatnya bulan April mendatang, Shahnaz dan JJ akan melangkah ke jenjang pernikahan. Maka tidak heran jika kini keduanya semakin sibuk mempersiapkan berbagai kebutuhan pernikahan. Seperti kemarin, Shahnaz terlihat mendampingi calon suaminya melakukan pengukuran jas yang akan dikenakan di hari pernikahannya di sebuah rumah mode. Oke, ini kan udah 2 bulan lagi ya. Jadi kita harus prepare dari milih jas, karena untuk resepsi kita internasional, jadi Nanasnya pakai gaun, aku ya jas gitu. Jadi dia pengen yang benar-benar klasik tuxedo, tapi dipadu-padankan dengan daleman vestnya itu yang lebih modern, yaitu abu-abu ya. Jadi two-tone, two-color jadi satu, hitam, nanti vestnya warna abu-abu muda, tie-nya juga abu-abu muda. Lalu sebenarnya seperti apakah konsep pernikahan Shahnaz dan JJ nantinya? Serta saat ini sudah sejauh manakah persiapan hari bahagia tersebut? Temanya Sunda ya kalau untuk akad, untuk resepsi kita internasional. Konsepnya outdoor. Konsepnya garden gitu, garden park. 70 lah. 70%. Jadi kemarin kita foto, ntar paling tinggal fitting, terus apa lagi? Tempat udah siap, dekorasi udah, catering udah. Undangan sih belum. Undangan yang belum di list. Thank you.